Jannati jannati, rumahku adalah surgaku, merupakan idaman setiap keluarga. Rumah yang laksana surga tidak secara otomatis diperoleh dengan mudah. Setiap anggota keluarga harus ikut berperan serta dalam mewujudkannya. Karena rasa surga di dalam rumah akan tercipta dari setiap ibadah dan akhlak para penghuninya. Di sisi lain, ada kehadiran setan yang akan senantiasa menggoda manusia hingga mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat kepada Allah. Setelah ikrar yang dikukuhkan oleh setan sejak ia dikeluarkan dari surga, ia akan membuat manusia jauh-jauh sejauh-jauhnya dari rahmat Allah hingga akhir zaman. Lalu, bagaimana kita mewujudkan Baiti Jannati, rumah yang dinaungi malaikat, sedangkan setan berkeliaran di depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri kita? Mengapa malaikat dan setan di rumah kita? Sebuah buku menarik yang mengupas segala hal tentang rumah yang akan dimasuki malaikat dan rumah yang akan dimasuki oleh setan. Mengapa malaikat dan setan di rumah kita? Karya Abu Huzaifah Ibrahim dan Muhammad As-Sayyim.